Pagi ini kita akan survei lokasi dari Terminal Pulau Gebang untuk awal bulan ini ya, bulan Desember penghujung tahun 2023. Seperti apa kita akan menginformasikan keberangkatan pagi hari ini. Sebentar, sempetin waktu ya. Wah, sudah terpampang booth dari Traveloka. Saat ini kita berada di lajur pintu 7. Ini sudah terpantau unitnya dari 051 ya, Yo Haryanto, untuk angkatan pagi. Tidak pakai lama diberangkatkan. Ini sekarang PO Haryanto ada aksesoris tambahan bantal ya. Untuk angkatan pagi PO Haryanto sendiri ini diisi tujuan Pati, Tayu, Jepara, terus Pekalongan, terus Madiun. Ini sudah berangkat 2 unit. Nah itu. Dan di pintu 5 ini untuk angkatan pagi ada Agramas Solo Wonogiri, Bang Sri Kelet, ada lagi Juragan 99 tujuan Surabaya Malang pukul 7 ya, ada KIM, ada lagi Rosalia, ada lagi Murni Jaya tujuan Magelang, Jogja, Indoren tujuan Jogja juga. Untuk sementara belum terpantau untuk di pintu 5 ya, armada bus sendiri. Nanti sekitar pukul 8 sudah dimulai untuk pemberangkatan jalur-jalur ke Sumatera, ke Padang, Bengkulu, Palembang, sampai ke Medan ya, mulai dari pukul 8 nanti ada Palala, ada Pangeran, ada ANS, ada San, ada Putra Raflesi, ada CSA, ada juga NPM, MPM, dan lain sebagainya ya. Sementara untuk di pintu 123 ini jalur khususnya Sinar Jaya sudah ada untuk tujuan Jakarta Tegal Slawi, Pekalongan ya, untuk angkatan pagi di pukul 7 itu tujuan Tegal Slawi, Pekalongan, Cilacap, Purwokerto, Purworejo, pokoknya jalur ngapak semua angkatan pagi ada. Juga nanti Surabaya, Jogja, nanti menyusul Madura. Nah ini untuk Rosalia ya, double deckernya untuk angkatan pagi di pukul 7 ya, untuk tujuan Surabaya Malang kita akan pantau. Ini cuacanya awal tahun alhamdulillah hujan, awal bulan akhir tahun ini ya, nanti mudah-mudahan juga tahun baru juga masih dikasih hujan. Penumpang sudah mulai naik. Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh penumpang pemilikan bus apa Rosalia tidak satu, pada seluruh penumpang pemilikan bus apa Rosalia Indra 115 tujuan Semarang. Solo, di perjalanan untuk masuk di area keberangkatan melalui pintu 5 di
Disusul kembali satu unit super top ya, dari Rosalia Indah juga sudah mendarat. Oh maaf, ini tadi yang double decker untuk tujuan Solo Madiun, dan ini eksekutif plus ya dengan nomor seri 3114. Ini unit terbaru dari Avante H5 mengisi jalur Semen Jogja. Luar biasa. Ini akan segera diberangkatkan untuk dua orang. Oke ya, langsung berangkat nggak pakai lama ya, sat-set. Ini sepertinya nanti awal bulan Jumat sore rame ini ya. Semoga aja nanti kita bisa ngeliput. Dan di belakang sudah siap-siap untuk memasuki lajur keberangkatan untuk Sembodo tujuan Padang dengan harga tiket yang super eksekutif 750, dan untuk yang slipernya 800 ya. Berat. Oke. Ini juga nggak pakai lama, langsung meluncur ya. Mau ditanyain tiketnya malah udah masuk gitu.